Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari mereka. Maka kita lihat umat Islam setiap pagi sebelum fajar terbit, mereka sudah bangun. Kemudian mereka melaksanakan sholat subuh. Kemudian beraktivitas dan berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asbahna wa asbahal mulku lillah. Kita bisa hidup di pagi hari dan pagi hari ini milik Allah azza wajalla. Kita lihat matahari yang terbit ya. Kita lihat langit yang biru, kita lihat manusia beraktivitas, ingat semuanya milik Allah azza wajalla. Jadilah orang yang senantiasa mentauhidkan Allah azza wajalla. Karena dalam setiap ciptaan Allah di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah azza wajalla. Mulai harimu dengan nama Allah dan tutup matamu dengan menyebut nama Allah. Barakallahu fikum.